ini tidak akan terulang lagi. Di mana ada seorang warga bangsa yang bisa sewenang-wenang, yang merasa dirinya lebih kuat, menindas ke warga bangsa lain yang dianggap lebih lemah. Dan saya berharap dengan adanya kejadian ini, meskipun itu yang menjadi korban adalah anak saya, tetapi saya berharap kejadian itu tidak akan ada lagi Justin berikutnya.